Halo, what's up bro? Kembali lagi bersama saya Krodiek di petualangan Minecraft Add-on Indonesia Pocket Edition ya teman-teman. Jadi sekarang kita, aduh, gue ngarahnya kemana nih? Malah ke sana ya. Bentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Udah ngarah ke sini. Jadi sekarang kita akan menggunakan sebuah add-on bertema Jurassic ya teman-teman. Seperti biasa masih buatan Gona ya teman-teman, yaitu Indominus Rex, bukan Indomie ya teman-teman. Jadi Indominus Rex buatan Gona. Untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman, untuk kreditnya. Jadi untuk resource packnya kita sudah pasang ya teman-teman. Sekarang kita pasang behavior flagnya juga ya, Indominus Rex ini. Oke, kita langsung play ya teman-teman. Oke, agak lama ya. Jadi si Indominus Rex ini teman-teman, apa ya namanya, dia ini sangat kuat ya teman-teman. Ya wajar sih kuat, karena dia ini adalah, sebentar, karena dia ini adalah Iron Golem ya teman-teman. Jadi kita memanggilnya juga harus menggunakan ini ya teman-teman, seperti memanggil Iron Golem ya teman-teman, Indominus Rex ini. Oke, kita spawn ya teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi seperti memanggil Iron Golem ya teman-teman. Oh, itu anaknya atau apa ya, ikut-ikut mulu. Oke, kita pasang. Sorry, boom. Wow, besar sekali ya teman-teman Indominus Rex ini. Nah jadi si Indominus Rex ini sepertinya tidak bisa dijinakan ya teman-teman, karena apa ya namanya, dia ini di Jurassic ya, kalau kalian nonton film Jurassic yang terakhir ya, yang kemarin-kemarin, jadi Indominus Rex ini adalah dinosaurus yang sangat pintar dan kuat ya, jadi tidak bisa dijinakan ya teman-teman. Oke, sekarang kita apa namanya, tapi kalau diikat, kita coba ya, kita coba ikat ya teman. Oh, kalau diikat masih bisa ya teman-teman. Kalau diikat masih bisa ya teman-teman. Jadi kalian bisa lah apa namanya menggiring-giring ya teman-teman. Anjay, raptor kita malah dibunuh sama Indominus Rex ini. Sebentar ya teman-teman. Si Indominus Rex ini sangat jahat ya teman-teman. Jadi saya belum menemukan cara apa namanya untuk menjinakkannya ya teman-teman, karena setiap dipanggil dia sudah jadi besar ya teman-teman, tidak kecil ya teman-teman. Jadi dibunuh lagi T-Rex-nya. Jadi dibunuh lagi T-Rex-nya. Aduh, cuma nyisa sedal ya teman-teman. Jadi si Indominus Rex ini apa namanya, terlahir dengan pertumbuhan sangat, sangat besar ya teman-teman. Jadi kita tidak sempat apa namanya menjinakkannya ya. Tapi kita coba panggil lagi ya teman-teman, apa namanya, coba kita tarungkan ya teman-teman. Indominus Rex ini versus Indominus Rex ya teman-teman. Boom.
kasihan juga ya, nampaknya tidak adil pertarungannya ya teman-teman. Kita coba bikin lagi ya yang lebih adil, jadi tidak terikat ya teman-teman. Boom. Jadi dia malah diam ya teman-teman, nggak kelihatan saking besarnya ya. Jadi nggak, dia nggak merasakan sakit ya teman-teman. Nah, jadi aduh. Nah, sekarang udah mulai menyerang ya teman-teman. Tapi kayaknya yang diserang duluan yang akan mati ya teman-teman. Karena mungkin darahnya sama ya, tuh kan. Jadi yang diserang duluan yang mati, yang belum keserang, yang bertahan yang terakhir tadi ya. Karena udah apa namanya, ngetek beberapa kali ya yang nyerang duluan itu. Jadi yang diserang duluan yang mati deh. Kalau kalau yang nyerang duluan ya tetap bertahan. Kalau yang nyerang duluan mah kasihan banget ya yang tadi diserang duluan. Oke, kalau begitu cuman segini aja ya video kita kali ini tentang Illuminous Rack ya teman-teman. Untuk mencobanya silahkan kalian gunakan sendiri ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Dan favorit juga, oke?